Kok pernah dikewain tau ya? Yang di... Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan CT7.
Banten nih nama. Istiga 20. Tidak usah ditunjuk, tidak usah ditunjuk. Udah kelihatan dari sini, udah kelihatan ya. Sesama pembalap ya. Jadi kepada bapak ibu di sini yang sama pembalap seperti saya, nggak usah berkecil hati ya. Karena ini adalah daerah Bali yang mana orang-orang berkulit gelap biasanya lebih disukai dan dicari sama bule-bule mancanegara. Iya, karena orang yang berkulit gelap itu kan dikatakan wajahnya itu eksotis ya. Eksotis itu kayak candi. Jadi kalau senyum itu mirip stupa wajahnya. Eksotis ya. Cuma karena berhubung sekarang pariwisata untuk internasionalnya tidak seramai sebelumnya karena ada aturan yang cukup ketat ya. Jadi kalau wisatawan asing itu datang ke sini dia harus karantina kurang lebih selama 5 hari. 5 hari di karantina dengan biaya sendiri. Jadi kebayang kalau ke sini dia liburannya seminggu ya. Jadi seminggu 5 hari ya. Jadi sedikit wisatawan asing yang datang ke sini ya. Berhubung bulenya sedikit, mungkin yang berkulit hitam disukai tidak hanya oleh bule ya, mungkin sama paklinya juga. Ya, di awal pertemuan kali ini izinkan saya memperkenalkan. Lebar dari sini. Di Bandung pasti banyak yang lebih lebar ya. Dulu sempat saya bawa rombongan anak mahasiswa. Saya cerita ini salah satu jalan terlebar di Bali itu. Ada anak yang bangun lihat jalan terus kaget dia teriak. Buset, ini jalan terlebar itu. Iya. Di rumah di daerah saya jalan segini nih gang. Songongnya. Bahasa yang di daerah ini jalan begini nih gang. Gangnya segini. Tapi benar sih, saya main ke Bandung jalannya lebar-lebar semua ya. Satu arah lagi. Nah, ini masih baru buka ini. Salah satu puskesmas terbesar di daerah Bali ya. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Ya, diskotik, klub malam ya. Nah, ini sebelah kiri. Apa namanya? Tempat wisata. Nah, ini biar yang di belakang lihatnya lebih luas ya. Ya. Kalau di Bandung mungkin jalan tol sudah tidak asing lagi, tapi kalau di Bali ini jalan tolnya cukup unik ya karena berada di atas laut. Ya. Nah, tadi mungkin yang di atas pesawat yang ngelirik-ngelirik ya. Yang ngelirik ke bawah tapi enggak berani terjun. Nah, ini. Disebut jalan tol Bali Mandara. Nah, ini kebetulan airnya hari ini lagi surut. Ya, airnya pasangnya pagi hari ini, udah siang dia surut. Ya, airnya surut ini. Ini pasang tadi pagi sampai jam 10, jam 11, kemudian di atas jam 11 surut. Nanti sore kurang lebih jam 4, jam 5 baru dia mulai pasang lagi. Ini disebut jalan tol Bali Mandara. Mandara adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh waktu itu gubernurnya adalah Bapak Made Mangkupastike ya. Jadi Mandara itu kepanjangan dari Maju Aman Damai Sejahtera. Awalnya ya jalan tol Bali Mandara. Kemudian kini menjadi kawasan jalan tol Ngurah Rai juga disebut. Kita masuk dari pintu Ngurah Rai bagi sepeda motor ya. Makanya di sini di Bali sepeda motor pun bisa naik jalan tol. Kalau di Bandung masih belum bisa ya.